Om Swastiastu, nama saya Gede Baling Javas Naria, kelas 5. Saya akan mempraktekkan cara membuat kuangen. Kuangen berasal dari kata wangi yang artinya harum. Jadi, kuangen memiliki arti sebagai keharuman yang berfungsi untuk mengharumkan nama Ide Sanghyang Widiwase. Alat yang kita perlukan adalah janur, bunga, daun pisang, staples, pisau, dan gunting. Yang pertama adalah kita memotong janur. Kita menggunakan gunting. Kalau yang tidak bisa menggunakan pisau, kita boleh menggunakan gunting. Kita membuat pola ini sebanyak 8 buah. Pola yang sudah jadi tadi kita susun. Lalu kita akan staples. Ini sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat kojong.
kita akan strapless. Kemudian kita gunting bentuknya. Sekarang kita mulai mengisinya. Kita akan isi dengan daun. Setelah itu kita ambil porosan. Setelah itu kita kasih strapless. Setelah di strapless, kita akan masukkan bunga ke dalamnya. Ini dia, kuangnya sudah jadi. Sekian tutorial membuat kuangin dari saya. Terima kasih Om Santi 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 Om.